Bang. Guys, ini di airport, namanya airportnya Haneda. Kita mau menuju ke Sapporo, Hokkaido, apalah itu namanya. Kita mau ketemu salju. Guys, now sekarang dingin. Oh my god, salju man. Weh, Raffi Ahmad. Berapa ya kamu ya? Kamu berapa ya? Repeater mana? Tidur. Gak ada. Di belakang itu. Di belakangnya deh. Repeater mana? Ini dia tidur. Bos. Oke guys, kita perjalanan menuju Hokkaido 2 jam. Sampai di Hokkaido, baru mendarat, wish view-nya lihat langsung gokil, keren banget. Dan kita akan lihat, wih di sini kita bakal main. Oh, Baimung udah kesana. Wuhuu, S. Langsung dong, gue. Langsung. Kayaknya kita bakal, nanti bakalan harus naik ke atas. Kita buka baju ya. Yeah. Guys. Biasa aja gak dingin. Tapi kita couple mainin. Oke. Oke, kalau challenge dia gua harus buka baju. Di mana nih? Enggak dingin, biasa aja tuh. Ini gua juga. Biasa aja enggak pakai dingin. Kita kan orang kota. Hati-hati. Gua sih, gua dari tadi kan di perjalanan tidur. Begitu buka, wah gila. Gua kayak di film Frozen. Enggak nyangka ada tempat kayak gini, gua kayak wow, pernah sih ke salju tapi enggak kayak gini, enggak sebagus kayak gini gitu. Yuk kita taruh cover dulu yuk guys. Penasaran kan guys apa yang kita lakukan di sini? Tunggu. Hilton Niseko. Let's go. Warm gitu guys. Indonesia. Oh, ini ada orang Indonesia. Biar kelihatan di Rens. Oh, tahu. Ya, tahu, ngikut. Udah berapa lama di kerja di sini? Saya dari Juli di sini. Udah bisa bahasa Jepang sedikit? Bisa dikit-dikit. Coba sapa dulu dong bahasa Jepang. Ah, konnichiwa. Niseko. Hotel Yokoso irasemase. Namanya siapa mas? Saya Alus. Alus dari mana asalnya? Bali. Kita ketemu orang Indonesia yang kerja di sini, beli Alus dari ya. Beli Made. Suka nonton Rans Entertainment? Suka. Oh. Aji Cho kemarin. Iya. Kemarin Pak, Rudy Salim. Iya, berarti dia suka nonton. Mantap beli. Udah bilang mau bawa mobil, apa itu yang bisa di salju itu? Urus. Oh, iya. Check in dulu. Thank you. Ini barangnya udah nanti di sini. Koper-koper udah. Ada ternyata ada orang Indonesia juga guys yang kerja di sini. Oh, masuknya bukan dari sini, masuk dari sini. Jadi di sini warm gitu. Nanti bisa naik motor gini nih. Motor, makannya juga kayaknya enak-enak guys. Bisa mandi air panas. Kayaknya bakalan seru guys di sini. Kita bakalan nginep 3 hari. Kalau di Jepang kan di Tokyo udah sering ya. Tapi tempat kayak gini merupakan tempat yang jarang belum pernah gua kunjungi, ini baru sekali nih. Kayaknya bakalan gokil guys.
guys, kita udah seru nih. Wow. Snowboarding. Kayaknya seru guys. Cuman nggak tahu nih gimana ya. Harus praktis dulu, harus latihan dulu. Yang lain pada belum turun. Rafathar lagi marah-marah, gue tinggal. Gak mau pakai baju dingin dia, katanya dia mau pakai baju kaos. Gila, marah-marah. Dia nggak tahu di sini dingin. Rafathar, gak tau. Aku udah pengen nangis tadi. Sebel banget. Si Rafathar nggak mau dipakein baju tau nggak? Hari ini kita mau coba lihat activity ada apa aja. Let's go. Hey guys. Ada yang kayak jet ski, ada yang main skate. Ah, gue nggak ngerti. Kita mau main apa aja yuk guys. Ini banyak sarung tangan, ngapain gue buat sarung tangan? Perlengkapan semuanya ada. Eh, gimana kita naik motor ini? Yang motor ini? Nggak, aku pengen yang ditarik-tarik itu. Kalau gue gini guys, ini style Raffi Ahmad. Pegangin dong. Ini gimana sih? Naikin? Udah, nggak usah. Di sini jam setengah 4 sore. Ada senter nggak? Ini buat pila-pila nih. Kak, sekarang main apa lu, Kak? Oh, hari ini yang bisa apa? Ski. Siapa yang mau ski? Lu mau ski? Ski susah nggak sih? Susah. Ah, susah. Belajar dulu, gampang. Harus latihan dulu. Kalau udah sekali bisa, nggak lupa ya. Kayak, gimana ya? Iya, balance. Iya, balance. Gini-gini doang, kan? Pas turunan beda, lu harus tahu cara ngerem. Iya. Ayo, gue sih laki-laki, guys. Ayo. Pada nggak berani. Lu kalau gue capek, lu bantu proses. Padahal nih, kalau pada nggak main ski, ya gue nggak main ski. Terus ini ngapain? Jam 10 ditarik sama rusa, besok. Abis itu kita mau sekarang bila. Snowmobile. Abis itu bebas main ski. Itu mau itu snow rafting. Oh iya, snow rafting. Ya udah kalau gitu hari ini kita main ski ya. Oh, yuk, ski, aku mau main ski. Bagi yuk, gua juga deh. Mau ya. Aku enggak. Yanis, mana Yanis? Lagi ngapain dia? Lagi set kamera dia. Oke guys, gue bakalan lihat kehebatan gue dalam bermain ski. Lu berani nggak? Oke guys, gue habis fitting. Ini sepatunya udah oke. Ini helmnya, celananya. Di sini hanya fitting doang. Kita akan main ski. Nanti kita pakainya di luar. Dia benar-benar di fitting yang pas. Yang gue pinjem tuh cuma celana, helm, sarung tangan gue punya sendiri, sepatu sama ski boardingnya. Udah hangat belum? Hangat enak kan? Lumayan tau. Kalau gue laki-laki sejati guys, gila. Fittingnya aja setengah jam lebih. Bete. Begitu gue baru bayar, tunggu lagi. Hari ini gue mau latihan dulu guys. Pokoknya tahu cara basic-basicnya dulu diajarin. Besok dari pagi sampai semalam gue mau seharian main ski. Kita lihat ya berapa harganya ya. Gue beli kacamata doang, dibeli sama gigi 1 juta. Ngapain mau turun? Dingin kan? Dia dari tadi ngeluh kedinginan mulu. Gua aja enggak pakai apa-apa. Lah, biasa aja. Gua yang enggak kuat mata doang di air. Ah, pakai ini dulu, Lah. Nah, itu lagi ya. Ini udah jam segini, Rafathar lihat masih bolak-balik udah berapa kali tuh. Dia enggak kedinginan, sedangkan Lala lihat udah mandi salju. Tangan Lala udah masuk semua kedinginan banget. Dia enggak ada dingin-dinginnya tuh. Masih naik lagi sama Mary. Om April, tolong tarikin itu. Ayo kita tinggalin Omeli. Kita tinggalin Omeli. Omeli dadah. Jatuh hati-hati. Iya. Langsung masuk aja. Buang aja dulu. Pinjam apa enggak? Buat ini mahal ya. Mama, minyak di mana ya? Salah apa Medun? Masuk ke dalam.
besok pagi-pagi bangun main itu lagi ya, mau nggak? Iya. Mama, ini istirahatnya kayak aku meriang lagi deh. Ya udah istirahat. Istirahat aja. Udah dilarang-larang bagi, tadi malah diajak pergi ke dalam. Nggak mau ya, udah minta naikin atas-atas itu. Iya, iya. Buat besok next gitu, next. Ah, ah. Besok mau operi ya, operi aja pakai sarung tangan sama dia sekali. Biar kubu, baju lala, kubu. Apa sini-sini? Tolong. Oh, iya, Allah. Swiss nggak dingin tadi itu? Enggak. Lu kedinginan nggak? Tadi aku pakai yang masker yang dari tadi. Tolong buka bentar doang, Mbak. Aku nggak pakai dari awal. Tanya Lala. Iya lah ya. Dari awal masuk ke situ sampai sekarang nggak pakai. Ini dingin. Ini sih paling parah. Iya, itu doang. Yang kayak naik kayak motor-motor gitu. Sama yang... Sepatunya apa? Sepatunya... yang ada yang motor pesan. Dia ya, kemarin mau beli di yang asal gitu. Mama, mau yang badan tadi habis di makanan di bawah. Ini itu. Piala Hokkaido.